soalnya aku tuh dulu pas pamatan nikah nggak diajak, males banget. Sapi sama sapi yang kecil sama yang gede mahal yang mana? Halo, halo guys. Ini Dinner Gaming sama Webinar and Mamata. Gimana sih bajuku baru juga mulai udah nggak kompak? Ulang. Mama, itu kan cakep. Mantap. Hari ini mau ngapain? Kita mau main. Tahu nggak sih banyak banget yang abedet. Oh, sampai kayak kuat. Iya, maaf. Mari kita coba lihat apa saja nih yang kita harus beli. Kan cuma lihat ini judulnya. Kenapa beli sih? Dilarang melihat barang, harus dibeli. Melihat berarti membeli gitu ya. Nice. Oh, rada-rada maksa ini sebenarnya. Irah, coba lihat. Ada Mega Baby Bundle. Mega Baby Bundle. Wow. Family and Baby Bundle. Happy Family Bundle. Banyak, pokoknya banyak banget. Mantap. Coba bawahnya ada apa? Wedding Bundle. Ma, wedding clothing pack. Aku juga mau. Ya udah beli. Beneran, soalnya aku tuh dulu pas pamatan nikah gak diajak, males banget. Loh, gimana? Pas pamatan nikah? Aku gak diajak. Terus gimana itu? Kan bukannya dia itu ada setelah mamata menikah, ya kan? Masa iya kamu belum ada selalu ngajakin kamu? Kan dulu kita belum kenal, say. Ya tetap harus diajak dong. Gak bisa, dulu Dinar masih jadi kecebong soalnya. Ya pokoknya harus diajak. Ah, iya. Udah sampai kalau mamata pernikahan yang ke-20 gitu tak ajakin ya. Yeay, okay, guys. Udah dibeli. Udah langsung dibeli. Lah emang Dinar udah tahu isinya apa aja? Oh iya, belum. Piye tuh, harusnya tuh dicek dulu isinya apa, kalau cakep baru dibeli. Ini mah belum lo dibeli. Ya udah, kita langsung lihat aja ya, mah langsung. Oke. Okay. Yaudah, sekalian kita mau review, guys. Here we go. Okay, kita cek dulu ya, mah. Oke, okay. Ada apa ya di dalamnya ya? Yang pasti ada pengantin nggak sih? Wow. Rumah bentuknya kue. Iya, pokoknya ini rumah nih loh, ada tandanya nih loh. Oh iya ya, bagus juga ya. Nice. Di situ kita mendapat ya? Dress. Aku juga mau. Dressnya tuh yang hitam bagus tuh, Dek. Iya, di situ kita mendapat ini. Wow. Oh, itu perlengkapan wedding ya kan? Wow, cantik banget. Iya, cantik banget ya, Ma. Ini ada baju-bajunya. Kita mendapat baju-bajunya banyak banget. Mantap. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita coba. Aduh, rumahnya nggak ada lagi. Kita coba cari ya, Ma. Di mana? Di sebelah mana? Oh, itu. Wah, itu. Ini guys, ternyata rumahnya. Mari kita coba buka. Rumahnya tuh lucu banget, rumah bentuk cake. Mama, kalau nikah gimana, Ma? Kalau nikah? Kalau dulu Mamata menikah itu pakai adat Jawa, yang sininya diitem-itemin gitu, ada paesnya. Terus pakai baju item-item ala kerajaan Jawa kayak gitu. Neng nong leng kung. Aku jadi pengen ke acara nikahan Mama. Ya kan udah dibilang, kamu masih jadi kecebong waktu itu. Belum kenal kita, Besti. Ya pokoknya besok kalau aku mau nikah. Ya kan besok. Ulang. Dinar, ingat, kamu ini masih kelas 3 SD. Umurnya baru aja 9 tahun bulan ini. Bisa-bisanya mau menikah. Ya kan siapa besok yang mau nikah sama Dinar? Ya kan besok, Ma, kalau udah besar. Lah besok kan juga masih 9 tahun kan, hari Jumat. Besok. Lah iya besok. Kalau udah tua kayak Mama. Jangan ketuaan kalau itu. Kalau menikah itu kalau cewek tuh bagusnya ya yang 25, 26 gitu kayak Mama dulu. Jadi enggak ketuaan, enggak kemudaan. Mama tuh 26, mukanya udah kayak 50. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya, anak seperti ini ya. Biasanya enggak naik kelas kalau kayak gini tuh. Bohong. Doain. Oke, mau doain. Lah abisnya kamu juga kayak gitu sama mamanya, masa mamanya dibilang 50 tahun. Terus kamu 25. Enggak tahu. Sekarang aku mau make over. Iya, aku mau make overin mama dulu pas nikah. Iya, itu anggap aja mamata ya, guys. Ya, kita cari yang sedikit enggak masalah ya.
Ya itu apa kepompong? Nah ini nenek. Ya Allah tua banget. Nah ini dulu tuh mama tuh masih ranum, masih cantik, masih kinyis-kinyis gitu waktu ayahmu beruntung mendapatkan mama tuh. Sekarang mah enggak ya. Sampai sekarang masih beruntung tahu. Yang lain tuh istrinya pada kecil-kecil, dia beruntung dapat yang gede. Bayar-bayarnya sama. Loh iya kan, sekarang dinar ini kan mau kurban nih. Sapi sama sapi yang kecil sama yang gede, mahal yang mana? Gede kan? Nah makanya mamata ini mahal sebenarnya. Tapi kenapa dibandingin sama sapi ya? Padahal mamata kan babi. Eh berlian tuh yang gede itu kan harganya mahal, ya enggak? Emas-emasan harga gede mahal. Rumah tuh mahal tuh kalau gede-gede. Sama aja istri atau mamah yang gede kayak gini itu juga mahal. Beruntung kamu punya mamah kayak mama dan istri kayak mamah ayahmu itu. Ya nanti aku mau coba tanya ayah bener atau enggak ya. Enggak sih kayaknya. Ayah pokoknya bilang ya, ayah beruntung. Awas ayah jangan jawab macem-macem. Pokoknya iya aja, iya. Akhirnya sekarang langsung makeover aja. Okay. Rambutnya itu masa kayak gitu? Ntar alisnya dulu, alisnya. Oh alisnya. Ini. Oke. Okay. Habis itu langsung rambutnya biasanya tuh kalau nikahan tuh rambutnya gini gak sih? Iya gitu, terus dikasih mahkota kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi itu kalau pakai gaun ya, kalau pakai solo basahan ya enggak gitu juga. Ya kan nanti mau di sini pakai gaun. Oh, nah. Ceritanya dulu nanti pakai gaun ya. Oh, boleh. Tapi yang bagus. Insyaallah ya, Mak. Aduh, mama tuh pakai anak pet. Emang pengantinnya ada jerawatnya, Bu? Kan enggak. Kan mulus nih, muka mama tato mulus tuh. Kayak ada pori-porinya kayak artis-artis Korea. Oke, kita langsung ke baju aja. Bajunya tuh bukan ini ya? Jangan penguin dong. Okay. Ini mah. Nah, itu cantik tuh. Boleh. Wow. Habis itu kita kasih aksesoris kepala. Kepalanya kita kasih biasanya tuh mahkota-mahkota mutiara gitu, guys. Nah, kita cari yang mutiara tuh mahkotanya tuh. Apaan tuh? Jangan yang itu, yang tutupan aja bukanya. Nah, wah. Ya apa sih malahan? Malah kayak arm-arm. Itu malah kayak tudung salji di meja makan gak sih, guys? Iya. Jadi beri buka muka mahkota. Langsung gak jadi makan, gak nafsu makan. Nah ini, kita ganti pakai ini yang permata gitu. Kalung. Itu kalung mutiara, Mak. Ada gini. Mau ganti? Ganti aja. Masa mama mau nikah pakai ini? Pakai medali? Ya kali kan? Ya, habis menang lomba makan. Oke, sekarang kita mau bikin ayah, guys. Oke. Ayah gak usah ganteng-ganteng amat lah. Sesuai sama aslinya aja. Oke. Mukanya biasa aja. Gini. Mukanya ayah tuh apa ya? Lonjong kayak telur bebek gitu ya. Rambut ayah tuh cepak aja tuh. Yang itu tuh nomor 6. Oh. Itu kan, ayah kan culun begitu kan mukanya. Pak Eko. Mata nih memang. Tapi matanya bukan lentik kayak gitu sih ayahmu tuh. Ini. Nah itu kayak ngantuk-ngantuk gitu, sukanya tidur. Kita langsung ganti bajunya. Mantap. Itu sebenarnya mau menikahi mama apa mau ke pantai itu? Dia tahu sendiri, ayah kan memang kayak gitu mah. Dah. Oke, ini adalah ayah. Oke, sekarang kita gabungkan. Kok malah jadi kayak tuaan mama ya daripada ayah? Mari kita masuk ke tempat nikahnya mama. Wow, bagus banget tempat nikahannya, guys. Dan di situ udah ada dinar. Jadi aku ada kado, walaupun aku belinya pakai uang mama sama ayah. Tetap ini judulnya kado. Okay. Oh iya, apa kadonya? Yang pertama, kita mau buka yang ini, oke? Okay? 3, 2, 1. Aku juga mau. Ini dia. Wow, seperangkat baju-baju, guys. Wow. Ini loh. Wow, baru nikah pakai baju bagus sama suruh ganti. Jangan dong, foto-foto dulu. Tadi udah ku foto, tapi candid. Nah, tuh. Bagus kan, Ma? Bagus banget. Pilihan aku gitu loh. Sekarang ayah ya. Oke. Okay. Ketutupan ayah hadiah. Ngumpet di belakang hadiah ki piye ayah. Mama suka yang mana? Suka yang hitam sih. Wow. Kelihatan langsing. Wow, taraaa. Kalau menurut kalian bagus yang putih atau yang hitam nih? Hitam deh kayaknya. Putih?
Hitam. Putih. Hitam. Ya udah nih guys, kalian mendingan komen. Makasih ya yang nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Soalnya seperti Aradayar. Hitam ya guys. Putih. Hitam. Putih. Alah hitam. Pink. Oh iya.